destinasi air panas Ciantar, Subang, Jawa Barat. Ini sekarang jam menunjukkan jam 1 malam. Tapi pengunjung tetap ramai dan yang mandi di kolam air panas pun masih ramai. Dan saya lihat pengunjung semakin malam semakin ramai. Air panas. Tapi malam ini insyaallah nginap sini. Sini disediakan villa-villa tempat nginap, juga kolam-kolam air panas, tempat mandi terbuka 24 jam. Apa dia pedih? Apa pedih? Iya, apa pedih yang hilang? Sehat itu? Sehat itu? Di situ gak panas itu, duduk. Yang dalamnya panas. Makan mie aja. Nah, enggak. Ini di sini. Hah? Kayak di samping perasaan enak mandi di kolam air panas ini, walaupun tengah panas sekali pun rasa nyaman karena airnya panas. Samping itu juga bisa untuk pengobatan, untuk obat penyakit penyakit kulit. Seperti kata-kataan, panu, kurap, itu bisa. Alhamdulillah, ini banyak yang sembuh sini. Pendam. Tuh, kalau untuk anak-anak. Tuh anak bujang Arif dalam rangka mengantar anak Arif ke pondok pesantren, jadi mampirlah ke sini. Tadi kemarin mampir ke Ancol, ke Monas, hari ini mampir ke Subang. Gila, tempat nginap. Nah, jadi kalau ada waktu luang ke Jakarta misalnya, nah, mampirlah sini ke Ciantar, itu villa tempat nginap. Gila, ini tuh tamu udah mulai ramai datang. Walaupun jam 1, tamu tetap banyak ramai datang. Tamu ramai datang, saya lihat. Ini dasi air. Itu juga air panas. Air panas dari atas. Mungkin tidak jauh dari sini, itu ada gunung Tangkuban Perahu. Dari sumber air panas, dialirkan ke kolam-kolam untuk tempat mandi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Hah? Tadi?